Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Putra Samin Hanifi. Ya, ini saya mohon maaf, pakaian saya masih pakaian kerja ya. Seperti bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari sebelumnya, saya selalu mereview apa yang saya kerjakan yang bulan kemarin. Ini saya akan nunjukkan kepada teman-teman semuanya kombani sarang madu ya, sarang madu yang kemarin berarti minggu ketiga, ini minggu keempat ya, satu bulan ini. Ini satu bulanan itu sudah, alhamdulillah sudah nutup bagus. Beratnya ini kisaran berat, bentar ini malamnya ngunci ini. Nah, beratnya ini sekitar 3,5 ya, 3,5 hampir 4 kilo. Sarangnya nutup semua, sudah bagus. Siap untuk dipotong dan dijual. Ya. Ini sing kombani sarang madu atau orang menyebutnya komhani atau komhanikom. Ya, terserah dibolak-balik ya. Terus yang ini entah tak ambil lagi. Ini juga sama, sudah nutup juga, nutup semuanya. Insya Allah hari Selasa nanti kita akan kirim Jakarta ya. Yang ini kita lihat satunya lagi, kita akan cek satu-satu ya, karena permintaan dari Jakarta itu nutupnya harus paling tidak 25%. Ini sudah nutup ya, kalau 25%. Ini berat lagi nih. Ini nutupnya sedikit, ini nutupnya sudah banyak juga. Sudah bagus ini. Sudah tinggal potong, dijual nanti. Nah, tapi kita jualnya dalam bentuk sisir ini ya, permintaan dari pabrik. Permintaan dari pabrik nanti mintanya per sisir ya, kirim ke Jakarta. Kalau kami jualnya per potong ya. Kami potong terus kami timbang sesuai permintaan, harga per setengah kiloan ya. Ini harus angkatnya harus hati-hati, kalau anu sobek dia, anu sarangnya sobek. Ini sudah ya kurang lebih 10% ya, 15% lah ya, sudah jadi. Ntar kita lihatkan lagi satu-satu, karena semua sebelum kirim semua ya, beratnya beda-beda ya, ada yang beratnya hampir 3 kilo, ini 2,5 ya. Ini nutup tapi kurang bagus ya, rusak kelihatannya ini pas anu. Ya ini seperti inilah, kita lihat satunya lagi. Ya, ini bagus sampai madunya kotos ya, keluar kotos. Ini tuh rusak ini tadi kena ya. Biar dibuat dulu. Ini madunya sampai kotos rusak tadi itu apa? Kena nyodok ya, jadi harusnya jaraknya dikasih jarak biar enggak tidak rusak ya. Baik sobat YouTube, untuk membuat kombani ataupun mengkonsumsinya sangat bagus untuk tubuh, karena tubuh pada hakikatnya memerlukan kandungan-kandungan yang ada di dalam madu, begitu kata-katanya para ahli gitu. Tapi kita sebagai para peternak juga menyediakan madu-madu yang berkualitas yang dibutuhkan masyarakat luas. Harapannya kami bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan madu dalam negeri ya, agar madu dalam negeri tidak ada ekspor dari madu dari luar negeri. Buat sobat YouTube yang ingin juga berlatihan budidaya ya, latihan budidaya lebah, kami juga menyediakan stup ya, stup atau kotak atau koloni dengan harga spesial ya, dengan
dengan guest spesial tentunya nanti bisa ngobrol di WA-WA ya. Nanti di grup di bawah deskripsi akan saya kasih nomor telepon saya. Nanti Sobat YouTube bisa menghubungi langsung, bisa kontak. Untuk pengiriman Jawa, kami menggunakan armada bus. Pembelian retail 1-2-3 stop kotak bisa. Untuk luar Jawa, kami belum bisa pengiriman retail 1, pengiriman minimal 1 red ya. 1 truk baru kita bisa ngirim. Itu pun dengan perjanjian armadanya harus betul-betul memenuhi syarat dari pengiriman lebah. Oke Sobat YouTube, itu sedikit perbincang kali ini, semoga memberikan manfaat buat Sobat YouTube. Semoga Sobat YouTube terus bisa menerima konten-konten kami, bisa menerima lebah Indonesia, bisa menerima lebah di lingkungan agar lebah Indonesia tetap selalu berkembang. Jadi saya jika ada salah kata saya mohon maaf. Buat para senior-senior saya mohon maaf, ini hanya sebuah konten memberikan wawasan buat pemula-pemula. Buat senior-senior yang handal mohon petunjuknya selalu, jika konten saya ada yang kurang tepat selalu dikoreksi aja di kolom komentar agar bisa saya perbaiki di bawahnya. Budidaya kami seperti ini, jika ada yang lebih baik bisa dibantu di kolom komentar. Terima kasih. Salam lestari, salam lebah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.